Untuk video pada kali ini, saya akan menunjukkan anda cara saya menanggalkan makeup untuk makeup yang simple dan juga makeup yang lebih tebal. Untuk makeup seharian, kebiasaannya saya menggunakan makeup mata yang nampak lebih ringkas dan juga simple. Saya menggunakan blusher, lipstick ataupun lip gloss dan juga foundation yang tidak terlalu tebal. Untuk menanggalkan makeup yang lebih simple dan nipis seperti ini, saya menggunakan makeup remover wipes daripada Biore. Apa yang saya suka tentang produk ini ialah ia mempunyai pack isian semula. Jadi, jika anda sudah kehabisannya, anda boleh beli pack isian semula dengan harga yang lebih murah. Sehelai saja sudah mencukupi untuk menanggalkan makeup pada seluruh kawasan wajah anda. Dan jika anda menggunakan mascara yang waterproof, ia boleh menanggalkannya tapi ia mengambil sedikit masa. Lapkan muka anda secara perlahan-lahan. Produk ini sangat mudah dan sangat berkesan kerana selepas anda menggunakannya, anda tidak perlu menggunakan air dan juga pencuci muka untuk membersihkan wajah anda. Jangan risau untuk menggunakannya pada bahagian mata kerana ia memang tidak memedihkan dan kerana ia dapat menanggalkan mekap mata anda dengan sangat berkesan. Selepas menggunakan sebelah bahagian wipes, terbalikkan wipes anda dan bersihkan wajah anda secara menyeluruh menggunakan sebelah wipes lagi yang belum digunakan. Seperti yang anda lihat, memang banyak makeup yang telah ditanggalkan daripada muka saya. Beginilah cara saya menanggalkan makeup apabila saya menggunakan makeup yang minima ataupun makeup yang lebih simple. Seterusnya, saya akan tunjukkan anda cara saya menanggalkan makeup apabila saya memakai makeup yang lebih tebal. Untuk makeup yang lebih tebal, biasanya saya menggunakan bulu mata palsu, foundation yang agak tebal, concealer, warna lipstick yang lebih terang dan juga kening yang lebih gelap. Penggunaan wipe saja tidak memadai dan kebiasaannya saya menggunakan Biore Cleansing Oil ataupun Extra Virgin Olive Oil untuk menanggalkan makeup yang lebih tebal. Sebelum anda menanggalkan makeup pada seluruh wajah anda, langkah pertama anda perlu menanggalkan bulu mata palsu anda dahulu. Dengan menggunakan putik kapas dan juga makeup remover, tanggalkan bulu mata anda dan sapukan makeup remover pada garisan gam bulu mata anda. Selepas menyapukan makeup remover pada gam bulu mata palsu, tanggalkan bulu mata palsu anda secara perlahan-lahan dan anda akan dapati bulu mata palsu anda lebih mudah untuk ditanggalkan. Elakkan menanggalkan bulu mata palsu tanpa menggunakan makeup remover kerana anda akan mengalami pengalaman yang menyeksakan. Saya menggunakan dua cara untuk menanggalkan makeup pada wajah saya. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan kapas dan juga makeup remover. Akhirnya, bulan akhir batalkan rasa, walau sejuta tak... Pamkan makeup remover pada kapas dan sapukannya pada seluruh wajah anda. Cara yang pertama ini mungkin mengambil sedikit masa anda. Jika anda mahukan cara yang lebih cepat, anda boleh mencuba kaedah yang kedua. Cara yang kedua adalah dengan pamkan makeup remover pada kawasan tapak tangan anda dan sapukannya pada seluruh wajah anda kecuali pada bahagian mata. Elakkan menggunakan Biore Cleansing Oil pada kawasan mata kerana ianya akan menyebabkan mata anda pedih.
Seterusnya, dengan menggunakan cleansing wipes, tanggalkan makeup pada seluruh wajah anda, terutamanya pada bahagian mata dan juga bibir, kerana anda tidak menggunakan sebarang makeup remover pada kawasan bibir dan juga mata anda tadi. Terdengar nada menari, nada menawan, ada di sebaliknya. Anda akan dapati makeup anda yang tebal tadi telah ditanggalkan secara efektif dan ianya dapat ditunjukkan pada cleansing wipes anda. Kebiasaannya, selepas saya menanggalkan makeup, saya akan menggunakan pencuci muka saya dan di sini anda dapat lihat saya menggunakan jenama Cerafil dan saya sangat menyarankan Cerafil untuk mereka yang berkulit kering memandangkan ianya tidak bersifat seperti sabun, tidak berbuih dan dapat mengekalkan kelembapan pada wajah anda. Selepas anda bilas wajah anda, gunakan tuala yang bersih untuk lap wajah anda dan kemudian jangan lupa untuk gunakan moisturizer. Sebagai tambahan, saya akan menggunakan scrub sekali seminggu untuk menanggalkan sel kulit mati dan juga menanggalkan sisa makeup yang mungkin terperangkap pada pori-pori wajah saya. Dan seperti biasa, saya akan menggunakan scrub bersama-sama dengan bros gigi. Bilas wajah anda dengan air yang bersih dan kemudian lapkan muka anda. Seterusnya, seperti biasa, gunakan moisturizer. Harapan saya agar perkongsian kali ini dapat membantu anda dalam proses menanggalkan makeup dan selamat mencuba. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya. Kunjungi blog pribadi saya princess-yanti.blogspot.com dan jangan lupa untuk like fanpage saya, Princess Yanti.